agama memisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istihbabi qiyami Ramadhan wa huwa at-tarawih. Bab pada menyatakan, mendirikan, menghidupkan bulan Ramadhan, yaitulah tarawih. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan beriman kepadanya, yakni beriman dengan kelebihannya, dan ikhlas, ikhlaskan Allah Ta'ala, diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan kerja-kerja ibadat yang sunat, bukan sahaja puasa, dengan dia percaya kelebihan bulan Ramadan dan kelebihan ibadat itu, di antaranya sembahyang tarawih, dan dia mengerjakan dengan hati yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka dia beri kepadanya kelebihan, diampunkan dosa yang terdahulu. Yang dimaksudkan di sini ialah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, berhajat kepada bertaubat secara khusus. Hadis yang kedua, wa anhu radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم. Dan darinya, yani dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan, yakni menggalakkan umatnya supaya menghidupkan Ramadan dengan tidak menyuruh mereka secara memberatkan. Lalu dia bersabda, barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan beriman kepadanya dan ikhlas, diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini macam hadis dulu juga, cuma ditambah lagi dengan Rasulullah tidak memerintah dengan berat, memerintah dengan ringan saja. Nak buat budak apa, tak mau buat pun, tidak disuruh keras-keras sangat. Ulama menafsirkan perkara ini dengan sembahyang tarawih, di mana Rasulullah SAW telah bersembahyang tarawih sebanyak 8 rakaat, lalu diikut oleh sahabat-sahabatnya. Pada malam yang kedua dia bersembahyang lebih ramai pada malam yang pertama. Malam yang ketiga dia keluar sembahyang pula 8 rakaat, macam dulu juga. Maka masjid penuh sehingga tak muat tempat. Malam besoknya Rasulullah tak keluar. Mereka menunggu-nunggu Rasulullah tak keluar-keluar sampai subuh. Dan malam yang berikutnya Rasulullah keluar dan bersabda, sebab aku tak keluar semalam kerana aku takut semayang ini menjadi wajib kepada kamu. Dan dia tidak wajib. Kalau jadi wajib, memberatkan kamu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang malam
tidak lebih daripada 11 rakaat, termasuk di bulan Ramadan. Menandakan baginda SAW sembahyang tarawih 8 rakaat dan diikuti dengan witir 3 rakaat. Itu amalan Nabi SAW. Mengapa sembahyang ini dinamakan sembahyang tarawih? Kerana sembahyang ini ada tarwihah. Tarwihah diceloh dengan rehat. Di sembahyang 4 rakaat berhenti. Lepas tu sambung balik 4 rakaat. Lepas tu berhenti pula. Berhenti tu ikutlah baca Quran ke, berzikir ke, berdoa ke, bersyarah ke, apa. Lepas tu sambung balik. Setiap 4 rakaat. Di zaman Abu Bakar begitulah keadaannya. Sehingga zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar memerintah. Bila Sayyidina Umar tengok berselerok dalam masjid, stopok situ, stopok sini, situ sini, dalam masjid, lalu Sayyidina Umar suruh mereka bersemayam secara berjemaah, diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ialah yang kita baca kisahnya dulu, seorang sahabat yang alim, di mana alimnya diakui oleh Allah, sehingga Allah Ta'ala suruh Malaikat Jibril perintah per Nabi SAW baca surah Bayyinah di hadapan Ubay bin Ka'ab. Ubay menjadi imam, disuruh oleh Sayyidina Umar, dan mereka bersemayang dengan 20 rakaat. Semayang dengan 20 rakaat ini dibuat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bermakna semayang tarawih ini boleh dibuat dua cara. Cara 8 rakaat, witir 3, sebagaimana dibuat oleh Nabi SAW. Dan cara 20 rakaat, witir 3, jadi 23. Ini dibuat oleh Sayyidina Umar di zamannya. Dan berterusan sehingga hari ini diamal oleh orang Islam. Dan ada juga mereka yang buat 8 rakaat. Dua-dua tu boleh berlaku. Ini cara menghidupkan bulan Ramadan. Setengah ulama mengatakan bahawa lebih pada 20 pada apa? Nak tahu 40 ke tak apa. Ada ulama mengatakan demikian. Tetapi yang asahnya ia sekat 20 je. Sebagaimana dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab di zaman dia. Ada yang berikut. Bab fadl qiyam lailatul qadr wa bayan arja layaliha. Bab pada menyatakan menghidupkan Lailatul Qadar dan menyatakan malam-malam yang diharapkan. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir surah. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar hingga akhir surah. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini diturunkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang lelaki pahlawan di kalangan Bani Israel di zaman dulu yang memakai pakaian perang dan membawa senjata berperang selama 1000 bulan. 1000 bulan dia berperang. 1000 bulan. 1000 bulan ni 80 tahun dia berperang. Ini seorang pahlawan di kalangan Bani Israel. Bila dengar demikian, maka para sahabat merasa hairan. Merasa hairan macam mana dia boleh berperang sampai umur 80 tahun. Takkan dah berbudak perang dah 80 tahun berperang. Berjihad di sabilillah selama 80 tahun lebih. Artinya 1000 bulan. Masa umur 90 tahun tu boleh perang lagi. Ini orang zaman dulu. Tuhan beri kekuatan pada dia. Maka sahabat mari berasa lemah. Macam manalah kita umat Muhammad nak berperang sabir selama 1000 bulan, 80 tahun lebih. Lalu Allah Ta'ala menurunkan suratul Qadar yang disebut dengan malam Qadar yang diberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan 1000 bulan. Ini hadiah
yang Allah Taala beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Al-ayat. Dan firman Allah Taala, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, menurunkan yakni Al-Quran itu pada malam yang diberkati, yaitulah malam Lailatul Qadar." Allah Ta'ala memerintah diturunkan Al-Quranul Karim pada malam Qadar. Maksudnya diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dibawa secara beberapa ayat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه والله أعلم.